Assalamualaikum juragan showroom. Eh, juragan showroom. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Ini mobil mau punya lo apa mobil rental? Mobil gua dong. Oh iya. Iya, mobil gua. Asli ya? Gila. YouTuber iya. YouTuber handal. Gua sendiri. YouTuber handal mobilnya ganti-ganti, Bro. Gila. Ini dagang sekarang ente. Beli sendal ke Palmerah. Cakep. Lo jual mahal, gua puter arah. Wah nggak begitu dong, jangan dulu. Hah? Gua puter arah nih. Kan kerjaan lu yang suka nawar, ya kan? Kerjaan lu yang suka nawar. Justru itu lu jual mahal, gua tawar. Gua balas pantun lu ya. Iya boleh. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ke Palmerah beli sayur asem. Ah, cakep. Mobil murah. Ya. Yeah. Pasti dalamnya bawa asem. Apa adanya, belum di salon. Nyok kita grebek showroom Mandiri 2 Cibinong. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Mudah-mudahan yang nonton pada sehat. Amin. Pada megang duit. Amin. Yang mau beli mobil ke ijabah segala amin. Rencananya ya. Amin. Benar-benar. Benar. Gitu, doa terbaik buat netizennya Bang Dipa. Betul. Nah ini teman-teman nggak lain nggak bukan teman-teman yang udah sering melipir ke sini pastinya tahu di sini showroomnya one stop shopping. One stop shopping. Iya. Pembelian cash only. Cash only. Nggak bisa kredit. Betul. Iya. Tapi pengiriman seluruh Indonesia. Insya Allah bisa Bang. Tinggal hitung ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya aja. Ya. Yang penting harganya masuk. Ya. Mumpung belum hujan. Uh-huh. Ya. Sebutin dulu alamatnya dulu deh. Ya, kita alamat di Jalan Raya Sukahati nomor 102 Karadenan Cibinong Bogor. Cibinong Bogor. Konek kendaraan mobil exit tol sirkuit, ikutin Google Map insyaallah nyampe ke sini. Oke, nomor telepon. Nomor telepon 0857 1987 9112. Ah, cakep, mantap. Kita penjualan itu seperti biasa. Mobil di sini itu mobil yang udah lolos inspeksi, nggak ada nabrak, nggak ada banjir, siap. Mesinnya juga sehat aman, surat-surat ready, absa, terscreening di awal, bayar lunas, surat kita keluarin. Surat dikeluarin. Ya, terus kita punya bengkel, ada poles udah free, tune up udah semuanya free, jadi orang yang beli itu udah tinggal pakai aja. Ya. Bengkel shop kaki ada. Kaki-kaki. Jadi kalau kaki-kaki ada bunyi, ngik-ngik, gua urut tuh bang. Gua urut, biar hilang gitu, biar sembuh. Iya, betul. Nah, okay. Makanya teman-teman yang udah biasa netizen suka komunikasi sama Om John di channel Bang Diva kali ini, di awal bulan Oktober, sekali lagi saya ingetin, beli mobil itu ada harga, ada kualitas, Bang Diva. Jadi banyak keluhan kemarin konsumen beli mobil, trade-in, tukar tambah, akhirnya jadi di Bang John, gitu. Nah, makanya gak apa-apa, mampir aja dulu silaturahmi dulu ke Bang John. Masalah rezeki itu udah ada yang ngatur. Oke. Jodoh nggak jodoh, masalah transaksi mobil, yang penting silaturahmi kita tetap terjaga. Ah, betul. Kayak gitu sih Bang. Sini ya. Iya, teman-teman ngobrol-ngobrol aja. Lihat-lihat dulu mobilnya. Lihat dulu. Terus bawa inspeksi juga boleh Bang. Bawa inspeksi juga boleh. Boleh. Kalau misalnya di luar kota nggak sempat mau datang ke sini ke Bogor ke Bang John, terus meyakinkan dia sewa inspektor, jasa inspektor silahkan. Oh gitu. Ya, supaya nggak beli karung dalam kucing Bang. Terbalik. Beli kucing dalam karung. Karung. Ini ada Panza. Ini mobil pertama. Panza tahun berapa nih? Ini mobil yang lainnya udah ke DP. Ini di belakang baru masuk, baru beres polis. Teman-teman ini fokus. Bang John punya Avanza tahun tipe G tahun 2013. Transmisinya manual. Transmisi manual. Sudah airbag. Warna silver. Warna silver. Yes, dalemannya ini. Iya. Orisinil, kilometernya berada di 100 ribuan. 100 kalau nggak salah di 130 ribu. Iya. Terus kemudian nopolnya B DKI. Pajak nanti terima hidup bulan 11/2025. Oke, siap. Kondisinya udah bagus, mantap, siap pakai. Betul. Harganya berapa? Bannya tebal semua, bodinya mulus, originalnya masih banyak. Repaint kemarin hanya bagian bumper aja sedikit. Oh gitu. Minus itu aja kemarin datang. Iya. Harganya berapa duit? 121. 121. Udah gini aja 119 lah di bawah 12-nya. 119. 119. Kurangin 2000 lagi 117. 117 untuk mobil pertama buat netizennya Bang Dival diskon lagi 2115. Nah, kan gitu adem. Ya kan? Iya. Jual. Ini udah ke DP semua nih. Nah, itu ke DP, Every ke DP, Espas ke DP laku. Ini Agya dijual kan? Agya bukan tamu. Oh, mobil tamu. Okay. Atosnya laku, Soluna birunya laku. Alhamdulillah. Nah, ini baru masuk Every warna masuk silver, Every teman-teman. Lagi. Yang merah udah kejual nih, yang silver baru datang. Iya. Tenang aja masih kebagian ya. Ini Suzuki
Every CBU. CBU. Tahun 2004 transmisi otomatis. Oh, tetap spek yang sama. Iya. Yeah. Otomatis ada, moonroofnya ada. Tuh. Sunroof ya bang? Sunroof. Iya. Yeah. Moonroof. Sunroof bisa kebuka? Iya, bisa kebuka ya. Okay, interiornya original, catnya juga ori. Audionya itu lagi diganti, audionya bang. Audionya nih mau diganti pakai lagi mau diganti. Android yeah. Floating, model floating. Mm-hmm. Ya. Audionya nanti hidup, terus kemudian pintu sliding door-nya lancar. Oke. Okay. Ban 4-4-nya masih pada bagus. Oke. Okay. Kemudian pajaknya hidup bulan 6 2025. Hmm. Lampu belakangnya aja nih. Lampu belakangnya enggak ori. Udah ori ya. Udah aksesoris. Apa custom? Ya udah custom. Iya. Berapa duit? Yang kasih mahal. Gas lah bang, ya. Saya open pajak hidup di 68, nggak blokir kan? Nggak hidup, 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 blokir, hidup. Ya. Nah, Pol B DKI. Oke, 68 nih. 68, bikin 59 yuk. Bikin 59 belum ketemu abang. Belum ketemu. Gini aja lah, kurangin 3.000 65. 65. 65 gas. Konsepnya di bawah 65 yuk. Berapa? 62. 62 belum dapat. 62 setengah. Ini deh, tambahin gopay lagi 63. 63. Oke, okay, sip. Oke, okay. Serena udah laku? Belum, masih free. Belum, baru datang juga. Baru datang juga. Serena tahun berapa? Ini mobil aslinya, teman-teman, seger, cakep. Kemudian electrical semuanya berfungsi dengan baik dan pajak hidup panjang bulan 9 2025. Oke. Okay. Ini adalah speknya Nissan Serena HWS ya, Bang? HWS. Tipe tertinggi, pintu berarti elektrik sliding door elektrik sebelah kiri. Oke. Okay. Tahunnya 2012. 2012. Ya, siap. Panel wood ya kan. Pajak yes. Hidup enggak? Pajak hidup bulan 9 2025 panjang. Oke. Okay. Panjang. Siap. Nopol B DKI Timur nama yeah. Pribadi. Kilometer masih di 100 ribuan. Kaki-kaki aman, matic-nya enak, AC-nya dingin. Oh, cakep nih strapping-nya kayak taplak warteg. Berapa duit? Ayo 102 lah bang. Hah? 102. 102. Ya. Bikin pala 9. Berapa duit? 2012 tahunnya masih yeah. Muda. Biar mobil mewah. Harganya. Biar lucu harganya. Mm-hmm. Bikin pala 9. Pala 9. Iya. 97. 97. Gas. 97. Heeh. 95 dah. 95 datang. Oke, sip. 95. 95 jual. Truk. Langsung sebut aja harganya. Enggak lagi udah laku. Oh udah laku? Iya ke Bekasi. Oke. Nah ini barang baru lagi bang. Barang baru. Baru masuk kemarin malam. Oke. Teman-teman. Gen 2. Oke ini mobil langka batu cincin yang batu orang cincin. Masih cari yang komunitas ya. Ini layak buat dibeli. Karena dalemannya original. Kaki-kaki juga enak. Oke siap. Ini adalah CR-V teman-teman Gen 2. Ini CR-V Gen 2. CC 2.0 tahun yeah. 2002. 2002. Ya. Oke. Pajak dia satu kali. Nopolnya plat D Bandung Cimahi Jawa Barat. Warga Bandung tinggal balik nama. Betul. Ya, kilometer masih di 100 ribuan, 120 gitu ya kan? Betul. Ini kaki-kaki senyap. Sudah peremajaan teman-teman. Yeah. Yang karet-karet yang udah nggak berfungsi udah di baru semua, okay. Senyap banget, senyap. Dan AC-nya juga nggak ada kendala dingin. Dan ini yang Bang John lihat, catnya ini originalnya original. Masih 90% teman-teman. Oke. Okay. Ini mobil barang seger, layak dimiliki. Buruan datang ke sini, CR-V Gen 2 Matic 2002, pajak satu kali Nopol D Bandung. Oke. Okay. Bang John jual di angka 70 juta. 70 juta. Ya. Ayo bikin konsep di bawah 65 yuk. Di bawah 65 kayaknya berat bang. Ini mobil masih gelap pasarannya bang. Masih gelap. Kacamatanya gelap. Buka dulu. Harganya. Harganya masih gelap. Kacamatanya buka dulu nih. Baru jadi terang gitu ya. Terang kan harganya bikin terang gitu ya. Gini aja deh. Gua kurangin 3.067. Kurangin 3.067. 67. Gini deh. Malang 1.000 nggak dikasih kebangetan loh. Oh, benar. Nawar berapa? Kurangin 1.000. 66? Iya. 66 datang cek unit 66 aja. 66 aja. Datang cek unit. Iya. Ya. Oke, siap. Nego bensin aja. Ini laku ke negara laku. Tetangga. Negara tetangga? Iya, Pondok Raja. Oke. Okay. Ini masih free. Masih free. Teman-teman, ini kita punya mobil keluarga MPV 3 baris, ya. 1.500cc, transmisi otomatik. Iya. Speknya adalah Nissan Livina SV Matic. Oke. Okay. 2012. 2012. Pajak dia hidup, interior dia original, kilometer di 140.000 kalau nggak salah teman-teman. Oke, wajar pemakaian lah. Iya, overall catnya kiri kanan atas bawah masih ori, sampai bempernya pun juga ori.
ya. Pajak dia hidup bulan 2025. Matic-nya aman kan? Matic-nya no delay, no jeduk, responsif, AC ya. Juga nggak ada kendala dingin, teman-teman. Oke. Okay. Electrical semua berfungsi dengan baik, ban-bannya masih layak. Tebel. Gua dapat emang gua nggak repaint apa-apa, Bang. Oke, okay. Berapa? Gua apa adanya aja gua berapa bilang. Duit? Berapa duit? 88. 88. Angka salep tuh. Salep 88. Salep koreng. Iya, 88 ya. Di bawah 85 yuk. 82. Tambahin GoPay 82,5. Ah, ngapain pakai GoPay? Udah GoPay buat beli kelapa, Bro. Untung. Tip Malang GoPay. Udah jadi 82, jual. Jual, ya? Jual. Yeah. Buat Bang Dipal jual. Enggak nih, Krista dulu nih gua naksir. Krista udah laku, Bro. Ya. Sama Om Ruli Yogyakarta kan udah di DP 10 juta, Bro. Ada musuhnya. Hari Selasa mau datang. Nanti gua datang lagi, Krista. Ada lagi. Ada lagi. 97 bahan gua 97 sama tahun 2001, Krista. Lu sih kalah cepet kan kemarin udah tayang nih gue. Lu mau nyalo tadinya ya? Mau nyalo. Jangan buka kartu dong. Kalau sama dia lama, Bro, nyalo sama dia, Bro. Iya. Iya. Iya lama di ini nego alot dia mah. Bukan nego alot. Mobil ngirim foto. Terus? Ngirim harga. Iya. Iya kan? Hah? Pokoknya mobil ready, no lu tawarnya langsung sendiri kata dia gitu. Ibu mau nawar kemana Sherlock enggak ada. Anyep kayak gitu mah. Iya. Oke, lanjut. Honda City nih. Ini mobil pakaian saya, Bro. Ah. Honda City VTEC Matic 2006. Iya. 2006. Iya, AC-nya dingin, Matic-nya oke, Matic oke. Velg-nya udah ring 15, warna krom. Mobil ini overall secara fisik dan mesin oke banget. Mesin oke. Heeh. AC-nya super dingin jos, kilometer masih 160.000. Asia. Teman-teman ini minusnya mobil pajak cuma 2 kali. 2 kali. Per tahun berapa sih mobil? Pokoknya total pajak. Bayar pajak itu 6.500 lah, Bang. Oh, ah? Oh, total bayar. Iya, untuk 2 tahun. Kalau per sama tahun, denda. Per tahunnya? Per tahunnya 2, 2.000-an tipis. 2.000, 2.000 tipis. Oh, gitu. Di bawah 2,5. Kondisi kayak begini ente jual berapa? Kondisi pajak apa adanya, gue kepengennya ini mestinya mobil masih oke lah di 72. 72, bikin pala 6 dah. Berapa duit? Udah 66 dah. 66, tambahin 2068. Aiduh, selamat banyak amat nambahnya. Nggak, tambahin lagi 1000 lagi, 67 dah. Nggak, gope aja nambahnya. Jadi? Ya, 66.500. Jual? Sip, jual. Eh, ada yang nanyain Grand Max gue. Nah, tuh. Grand Max. Sini. Grand Max. Grand kemarin Mac. Udah nego Grand Max. Iya, kemarin gimana? Nggak apa-apa, ayo kita clearin. Grand Max nih. Iya. Ada yang nyari, soalnya kan zaman panceklik nih. Buat Om yang nanyain Grand Max nih. Buat usaha. Buat usaha. Ini speknya saya jelasin lagi ya. Daihatsu Grand Max 1300cc transmisi manual. Transmisi manual. AC ada, power steering non. Power steering terus non. Kemudian pajak dia hidup, kilometer dari 100.000 lebih. Oke. Okay. Ini overall catnya masih original, kaki-kakinya juga bagus. Nopol B DKI Jakarta Timur genap. Pajak bulan 12 on. Okay. Hidup. Hidup ya, ngaleng. Mobil segar, ngaleng breng, Bro. Ngaleng breng. Mobil masih ngaleng. Masih enak nih. Ya. Mantul. Minibus yang ini, Grand Max ini kabinnya luas, buat usaha juga oke. Okay. Yeah. Kakinya juga kuat dan dia irit. Irit. Tinggal ngerapin kisi AC aja tuh. Murah, enggak nyampe. Oh ya, buat netizen, Om Tante yang punya mobil 1500cc, jika dalam waktu jangka waktu pakai lama, segera aktifkan barcode Pertamina-nya untuk isi Pertalite ya. Iya kan? Tapi kalau di bawah 15 itu non barcode, enggak pakai barcode juga enggak masalah. Oh gitu. Ya. Atau gue mau ngasih ide ke lu nih. Uh-huh. Bagaimana kalau mobil-mobil yang 1500cc di sini sebelum terjual, ente daftar-daftarin? Kan harus pakai nomor telepon yang didaftarin, Bang. Oh gitu ya? Iya, nomor ATV, telepon sama apa? Emailnya. Email. Oh gitu. Iya. Oh, iya. Dan mesti foto mobilnya. Oh iya. Jadi kalau misalnya yang laku nanti siapa, nomor teleponnya siapa berbeda, gua belum bisa. Pihak showroom tuh rasanya belum bisa mengakses, mempermudah konsumen untuk masalah barcode. Oh, itu masalah regulasi deh. Regulasi. Mudah-mudahan regulasi nya berubah kalau pemimpinnya baru lagi, kebijakannya dirubah lagi. Karena gue juga ngalamin, gue kesulitan juga. Jadi gue beli Pertamax terus, Bang. Ayolah, pemerintah permudah rakyat mula. Iya, gitu. Buat pakai usaha ya. Buat pakai usaha. Iya, bahwa Pertalite itu masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia untuk isi BBM ya. Yaudah. Oke, berharganya berapa? Langsung ya, ini Grand Max minibus 13cc transmisi manual tahun 2015 pajak hidup. Ya. Kita kasih aja angkanya 93. 93. Iya. Oke, 93. Ini enggak ada unsur calo menyalo ya. Enggak ada unsur calo menyalo. Ada musuhnya, cuman gua enggak. Kemarin gua buka 98-an ini. 93 lah. 93. Ya. Jadi deh harga spesial deh ya. Spesial. Dibikin
79 gitu. Itu jauh, Bro. 2015 nih, Bro. Ini 8 lo. 93. Oh, 93. Kalau kalau Bang Dival beli Avanza 2015 yaudah, mahal, Bang. Ya udah, ini turun berapa? Turun berapa? 93 gua kurangin konsep di bawah 90-nya. Angka salep aja lah. Angka salep. 88. 88. Udah. Gua kurang goceng lagi, Bang. Oke deh. Heeh, deal. Cari dulu aja pokoknya. Oke. Udah murah ya. Tahun udah murah. Muda sih 2000 berapa? 15. 2015. Iya. Ini Kijang berapa duit? Kijang langsung aja. Langsung ini harga berapa duit? Kemarin teman-teman. Kijang Super G tahun 95, pajak hidup, kaki-kaki senyap. Interior pakai MBTEC, teman-teman. AC-nya dingin jos, mesin sehat walafiat, teman-teman. Oke. Ini pemakai sebelumnya warna hijau army, memang TNI, teman-teman. Ya, XTNI. XTNI. Oke. Pelek udah racing. Ini gua sebutin modalnya aja ya, Bang. Iya. Udah bayar aja nih mobil 34 lah. 34. 34. Hah? Talang ya, talang air kan hujan, Bang. Iya. Karena hujan tahun 95 wajar. Udah, apa adanya aja ya. Tapi kan tiga baris lu dari motor ke mobil yang 30 jutaan ini Pak ambil nih. Oh iya, bandel sih mesinnya. Ini bandel. Oh. Insya Allah gue jamin ke Madura, ke Surabaya ini mesin sehat. Insya Allah. Oke. Insya Allah sehat. Pajak hidup. Hidup, Bro. Hidup ya. Hidup. Oke. Bulan 2 2025. Siap. Udah gini aja deh biar jadi 28 nih. Jauh, Bro. 28. Ginilah. Kurangin 2000 ya. Udah 32 udah selesai. 32. Gua jual modal aja tuh. Kurang 1000 lagi deh. Kurang gopek udah 31.500 udah. Murah, Bro. 31.500. Tiga baris. Iya, tahun 95, Bro. Ya? Iya. Kan dia kasih 33 ya. Jadi 31.500. Oke, deal. Oke, deal. Mumpung belum berubah pikiran. Iya. Ini mobil tahun muda nih. Tahun muda. Baru masuk juga. Waduh, ntar spill aja deh di sini ya. Ya. Taksen gua mau nyepil 2018. Iya, gua mau nyepil yang di bawah cepek nih. Iya. Kalau syukur-syukur di bawah gocap ya. Biar teman-teman ini CRV 2000 CC tahun 2011 matic pajak 2 kali 125 juta. 2011. Juta. Oke, ini Innova. Innova V Luxury matic tahun 2013 barong. Oke. Kemarin ter-DP dari Aceh. Oh, udah DP. Oke. Ini Vios kayaknya ada Vios G manual 2012, Bro. 2012. Pajaknya 2 kali. Dalaman orisinil, nopol F Bogor, kilometer di 100 ribuan. Kilometer di 100 ribuan. Iya. Ya. Minus pajak aja 2 kali mobil minus enak. Minus pajak 2 kali ya. Oke, kita cek dulu ya dalemannya ya. Boleh, boleh. Daleman ori. Oke. Wow, rapi orisinil manual. Bukan mantan ya, udah kelihatan ya. Enggak, G asli, G asli. G asli manual. Lu cek aja faktur sama BPKB-nya. Pasti kelihatan di situ. Iya. Airbag ada, mantap. Berapa duit? Sini yuk. Ini tahun muda, Bang. 2012, Vios G manual. Ya. Minus pajak aja 2 kali warna hitam, nopol F Bogor. Okay. Kita jual di harga 92. 92. Iya. Oke. Okay. 92 gitu. Iya. Oke, 92. 85 yuk. Jual dah, harus jual 85 ya. Pajak apa adanya ya? Jual, pajak apa adanya. Soluna ganteng baru datang nih, gua. Soluna ganteng. Konsep anak muda ini udah jadi. Udah jadi. Pelek udah racing, knalpot juga racing, stir momo racing. Warna baru dicat, teman-teman. Oke. Okay. Overall masih baru banget warnanya. Iya. Warna biru. Ini speknya adalah Toyota Soluna GLI Automatic tahun 2002. 2002. Interiornya masih fabric original. Iya. Daleman rapi, AC dingin, kaki-kaki nyaman, power steering juga oke. Okay. Oke. Okay. Gak ada kendala. Iya. Ini belum ceper, teman-teman, anak muda. Normal, ya? Ya masih normal, masih standar. Okay. Jadi masih safety untuk pakai harian. Jarang nih yang manual kayak gini. Matic. Maksudnya matic. Iya. Iya, jarang yang matic. Berapa duit nih? Ini mobil gue minus pajak 4 kali aja ya. Pajak 4 kali. Pajak 4 kali tidak diblokir, teman-teman. Nopol B. Itu bayar pajak itu kalau nggak salah sekitar 8-9 juta. 8-9 juta. Sudah hidup. Oke. Okay. Oke. Okay? Yeah. Pajak per tahunnya normal tanpa denda itu 1 juta sekian. Oke, okay, dijelasin jelas tuh ya. Ya. Ini kondisi apa adanya dijual berapa duit? Biar murah apa adanya aja. Ini pasaran kalau pajak hidup masih ada yang 45 sekian. Oke. Okay. Ini gua kasih aja udah 33.
33. Ntar dulu sini, jangan nyelonong mulu. Kemarin gue udah netin 34 bang, di konten-konten kemarin. Konten-konten kemarin? Iya, iya. Konten di gua channel. Gue cuma minta kurang dikit. Ini 33 udah gue kasih enak. Gue cuma minta kurang dikit lagi. Berapa duit? Kurang jadi 31,5. 31,5? Ah, 31. 32 gimana? Jangan dong. Udah jadiin. Datang, iya. Datang. Ya, tipis kan? Tipis. Udah murah ya. Udah murah. Oke, ini udah kemarin kan udah kita spilkan nih. Karimun kotak nih. Baru datang. Ini gue juga baru datang nih, bro. Mana? Siapa tahu suka yang warna hitam. Oh. Ini KM-nya lebih rendah dari yang tadi. Tahunnya sama, oh, 2012. Iya. Teman-teman, iya. Serena HWS Automatic tahun 2012. Ya. Pajak hidup bulan 6 2025. 2025. Bulan 1 2025. Oke. Okay. Eksterior catnya masih original, oh, teman-teman. Dalemannya juga masih otomatis. Rapih banget. Otomatis masih ori juga, ya, betul. Oh. Kilometernya masih di rendah lah ini, masih di 100.000 gitu. 100.000. Nah. Oh. Di bawah 100.000 apa udah? 100.000 kayaknya. Eh? Iya. Okay. Terus kemarin gua udah perapihan, baru datang langsung masuk bengkel, udah gua tune up. Kemudian kaki-kaki udah baru, ban empat-empatnya juga semuanya seger baru. Kemarin udah gua bersihin. Bagian mesin itu tune up sama seal semua udah gue bersihin. Ya. Jadi enak banget. No matic, no delay, aman, tenaga oke. AC juga dingin, no pol B, DKI, genap, pajak hidup bulan 1. Berapa duit? Tahun 2012 HWS. Berapa duit? Ini kasih aja 97. 97. Oke, 97 gitu ya. Bikin kalau gue buka 102. Kalau gue buka sama kayak sana. Lu masih mau nawar lagi. Iya kan? Udah mau nawar boleh. Boleh. Iya. Boleh. Namanya nawar boleh. Iya, di bawah 95 udah gua. Di bawah 95 berapa? Look, di bawah 95 udah 92 dah. 92. Iya. Samain, Bro. 92.500 dah. Tambahin lagi, Bro. Iya, ilah. Udah segitu. Tambahin. Segitu aja ya. Tambahin. Segitu aja. 93. Jangan 93. Lho. Udah murah. 92.800. Segala ada 800, ya 200-nya kemanain? Ya 200. Oh, 200 ya. Diskon bensin. Bensin. Iya, nego bensin masa. Jual. Kebangetan. Iya. Yeah. Ini Lancer Sedia. Lancer Sedia. Teman-teman, harga dari konten yang gue sebutin, kalau mau nego lagi datang serius ke lokasi silakan. Cobain dulu, test drive dulu. Mau nego lagi silakan. Bang John gak kaku-kaku amat. Iya, betul. Kalau kaku rendem aja. Karena gue kering dong. Iya. Ini Sedia tahun berapa nih? Lancer Sedia tahun 2006, transmisi manual, pajak dia hidup. Pajaknya hidup. CC-nya 2,0, AC-nya juga dingin. Oke. No pol B genap, DKI, teman-teman. Kaki-kaki nggak ada kendala, electrical berfungsi dengan baik. Tenaga nggak berkurang sama sekali karena ECU-nya juga masih baik, masih oke. Dan setirnya juga ori, interior juga ori. Oke, siap. Pajak hidup ya? Pajak hidup, bro. Pajak hidup. Berapa duit nih? Ini sekarang gua turunin lagi ya di channel Bang Dival. Sebelumnya berapa? Sebelumnya kan gua masih kepengen di Open 70. Open 70. Iya. Nah, sekarang turunin jadi berapa? Udah ini jual aja deh. 65 deh. 65. Iya. 61 dah. 61 jual. 61 ya. Jual. Oke, sip, mantap nih. Ini Corolla All New tak 45 juta kemarin. 45 tinggal juta. Nunggu dari orang. Oh, udah tahun dijual. 2001. Iya, kita udah deal by WA. Siap, sebelum ke depan kita spilkan Karimun dulu ya. Boleh. Ini Karimun juga banyak yang nyari nih. Bagus. Bro, Karimun gua kotak. Seger, bro. Iya. Barang antik. Seger, okay. Bro, teori, bro. Teori. Nanti mobil terima pajak hidup aja, teman-teman. Ya udah. Ini Karimun tahun berapa? Iya, posisinya lagi off pajaknya. Ngaleng breng. Karimun kotak tipe GX, transmisi manual, tahun 2005. Ya, warnanya gold, coklat metalik, teman-teman. Okay. Tapi catnya masih ori, ngaleng breng, kaki-kaki semuanya aman, ban 4-4-nya baru. Oke, sip. Ini minus kisi-kisi ini aja nih, udah amburadul nih. Bisa dirapihin, bro, di sini, bro. Oke. Tenang aja, bro. Ya. Terima rapi juga bisa, bro. Jok, masih blue druan ya, ini di cover aja. Tapi pakai sarung aja. Iya. Berapa duit nih? Berapa duit? Mobil nanti terima poles nih, rapi, cakep lagi. Oke. Karena lagi antrian polis. Berapa poles? Kasih 63.500. 63.500. 63.500. Ya. Keras ya. Karimun kotak udah agak susah barangnya, yang cakep ya. Sini. Siap. Mau nawar apa, bro? 55 bagaimana? Kagak ketemu, bro. Ai. 55 keder, iya. Karimun kotak. Di atas 55. Udah begini deh.
Begini deh. Bikin pala 5 pokoknya intinya. Bikin pala 5 ya. Iya. Ini konten Bang Dipal kalau bisa di 60 lempeng. Aduh, udah 2005, Bro. 68 deh, 68 deh. 68 nah. 68 58 maksudnya. Hah? 58. Jangan nawar lagi ya. Enggak. 58 500. Jangan nawar lagi. Yang cocok langsung rapat sih Karimun. Ini kota. Yaris Bakpao tahun 2011 tipe E, pajak hidup teman-teman. Boleh. Harganya di 117. 117. 2011 itu? Honda Jazz RS 2018. Ah. Ini harganya di 215. 215 silakan nego RS ya. SPT silakan nego. Oke, yuk kita ke bagian depan. Gas. Kita spillkan showroom bagian ini depan. Ini showroom bagian depannya. Iya. Harga yang mulai di bawah 100 sampai harga 400 juta ada. Kan banyak yang nanya, Bang John, di bawah 100 nih, gue punya duit 80 juta dapat mobil apa? Nah, ya, ada gitu nih. Kan? Nah, ini barisannya nih. Ya. Ya, mudah-mudahan ada nih ya. Ini dari Kia Picanto nih, sebelah sini Bang John ya. Boleh, sini. Boleh, boleh. Kia Picanto nih harganya berapa? Teman-teman, ini kita punya Kia Picanto, transmisinya Matic tahun 2010. Ya. Kilometer masih 130 ribuan. Oke. Warnanya merah asli sesuai fakturnya. Ya. Nah, Bang Dival, Picanto silver hitam banyak. Ya. Tapi merah itu kebanyakan masih dipakai sama orang karena merahnya itu kualitasnya sama kilaunya. Kilaunya cakep. Brightnya dengan merah Honda Jazz. Iya. Benar. Oke. Honda Jazz terus Mazda tuh ini ya. Brightnya sama ini. Di bawah 100 jutaan Matic mobil apa ya ini? Ya ini. Berapa duit? Mobil irit, ya kan, transmisi Matic-nya juga bagus, spare part-nya juga banyak melimpah. Ya. Mobil Kia Picanto Matic 2010 minus pajak satu kali. Ini kita jual di harga 78. 78. 78. Ya, kurang tipisnya 75 yuk. 75 gas. Gas. Oke. Okay. Datang ke sini serius okay. Bawain duit aja. Bro, sebutin aja harganya berapa nih? Kandasin Hyundai aja. Hyundai Getz CBU sunroof Matic 2008. Ya, harganya. Warna hitam. Ya. KM 120.000 minus pajak dua kali. Harganya. Harga langsung. Langsung aja ya. Langsung aja. Kandasin. 72. 72. Yuk mau tawar lagi main sini yang serius ya. Honda Jazz S Matic tangan pertama dari baru. Kilometer masih di 100.000 teman-teman. Berapa full duit? Original mobil cakep. No minus. Kandasin langsung. Kandasin langsung di 140 juta. 140 juta. Nego di lokasi. Okay. Nego di lokasi. Yaris Bakpao tipe S Limited transmisi otomatis. Sudah tombol on off starter. Oke. Okay. Kilometer di 90.000. Ya. Minus pajak satu kali. Minus pajak satu kali. Warna hitam, kaki-kaki enak, dalaman orisinil. Berapa duit? Kasih harga 115 juta. Oke. Okay. Sebutin speknya aja langsung ke harga. Suzuki Celerio transmisi otomatis tahun 2015. Ya. Minus pajak satu kali, ya. Kilometer di 100 ribuan. Langsung harga. Sebutin harganya. Biar teman-teman cek kondisi langsung. Cek langsung kondisi aja. 92 juta. 92 juta. Di bawah 90 datang. Masih nego main di sini ya. Ya. Masih nego. CRV baru datang. CRV baru datang. Gen 3 tahun 2008 CC 2,4 ya. Original ngaleng breng. Oke. Okay. Ini nanti lampu bening, mikanya gua ganti yang baru, Bang. Langsung aja bakar. Berapa duit? Pajak hidup CRV 2008 CC 2,4, pajak hidup panjang Matic, kilometer 100 ribuan. Ya. Kita kasih harga 98.500. 98.500 nego di tempat. Yang baru masuk mana lagi nih? Ini kemarin udah kita spilkan nih. Harganya aja langsung berapa nih si Ras ini? Udah Ras jual modal aja. Jual modal. Ras S Matic 2011. Ah? Berapa duit? Dua baris. Pajak hidup bulan 11. Ya. Oh sorry 2010. Ya. Ini gua jual di 112 juta. 112 juta. Nego di tempat, Bro. Langsung CRV 2,0 cc transmisi Matic tahun 2009. Iya, berapa duit? Pajak hidup bulan 12 ini kita jual di harga 130. 130. Ya. Yuk, kita room tour sedikit ya sisanya ya. Di sini ada stok Expander, Expander Pro, ada Foxy. Foxy. Terus nih Verosa mau Verosa jual. Oh, belum ada. Belum. Ini lagi negosiasi sama orang Lombok. Oke, ini kita Verosa SE tahun 95, mobil full 95% original. Oke. Ini barang simpenan. Untuk kolektor silakan datang. Ya, barang catnya ori, dalemannya juga ori. Okay. Pelek ban semua ori, pajak hidup. Pajaknya kunci hidup. Ada 3. Buku-buku lengkap. Buku-buku lengkap. Kaleng breng, Bro. Siap. KM-nya lo mantap juga nih. Cakep. Nah, itu dia. AC dingin, Bang ya? Kenapa, Bang? AC-nya dingin ya?
AC dingin, Bang. AC dingin ya. Mantap. Gak ada kendala, power steering aman, AC dingin aman, aman. Bensin ya? Bensin, Bro. Berapa duit? Udah, ini kita jual aja mobil. Gua kepengen sih dari kemarin bertahan di 65 ya. 65. Iya. Kandasin deh. Kandasin 60 bawa pulang. 60 bawa pulang. 60 bawa pulang. Bikin 59 yuk, kurangin 1000. Jangan. Datang nego di unit dulu aja. 59.500 kurangin. Iya, boleh lagi. Boleh. Suka ya, kalau suka datang aja. 500 sip, cantik ini murah loh. Oke, teman-teman. Ya. Itu kalau penasaran datang aja ke sini tadi yang udah kita spilkan ya, ya Bang. Oke, ya. Nih kita spilkan lagi room tour lagi ke belakang nih, sederet lagi ada mobil apa aja. Ada tanggung ya? Ah, tanggung nih. Kita spilkan aja, kemarin kan udah kita tayangin ya di konten berikutnya ya. Ini ada stok R3 guys, ada stok R3, Grandisnya belum keluar, silakan nyari Grandis. Di sini Grandis tahun 2010, ya. R3 2017 manual. Okay, Outlander tahun? Outlander tahun 2018 sunroof. 2018 sunroof, ada HR-V tahun? HR-V CVT 2016, tangan pertama dari baru, okay. Kilometer asli 70.000. Ada dua. Men, lo kasih tahu dalam ya sama bodinya. Ini nol speed, Bro. Hah? Nol speed. Mobil full original. Full original. Mobil full original. Kilometer 70.000. Kilometer 70.000. Iya, siapa tahu yang lagi cari mobil HR-V ini ketemu jodohnya nih. Oke. Okay. Datang ke sini deh, buruan. Ini mobil kaki-kakinya enak banget. Berapa juta? Berapa juta? 195, Bro. 195. Kualitasnya beda nih mobil. 188 yuk. Kenapa? 188. Jangan bro. 189. 193 atau 192 lah. Mobil gua beli mahal. Kurangin gopel lagi 191.500. Datang. Okay. Mobil cakep. Cakep. Nah, yang terakhir nih ada unit Grand Vitara. Grand Vitara JLX automatic tahun 2008, Bro. 2008. Iya, warna biru langit, sky blue. Oke, okay, pajak dia hidup, pelek pakai OZ racing. Oke, okay, siap. Metiknya enak, AC-nya dingin. Metiknya enak, AC dingin. Oke, okay, yuk, mobil terakhir kita spilkan luar dalamnya. Ini teman-teman buat overlanding enak banget, camping-camping ground clear tinggi ya. Bannya udah jadi tuh. Wih, bannya pakai dweller AT nih, teman-teman. Asik juga ini, Matic. Matic aman ya? Matic aman? Aman, Bro. Aman, Matic. Ya. Oke. Berapa duit? Pajak bulan 5. Pajak ini kasih aja 5. Di 88 lah udah. 88. 82 dikasih nggak? Kebanyakan. Kurang ya. 82. 86 lah, gas udah. 86. Udah di bawah. 85 jual. Di bawah 85. 84.500 gas. 84 aja kalau pengen. Datang. Oke, sip. Aman. 84 ya sini ya. Oke, ya. Teman-teman, dari sekian banyak mobil di Mandiri Mobil ya. Iya. Mudah-mudahan ada yang naksir. Nah, sekali lagi gini, gue edukasin. Karena kadang kita beli mobil, Bang John belanja dari penjual sebelumnya, pajak hidup. Iya. Ketika mobil sudah menjadi di showroom, lalu orangnya memblokir pajaknya. Jadi pajak blokir jual, mau tidak mau mesti BBM. Oh gitu. Jadi kalau Bang John ngurus pajak pakai biro jasa. Tapi kalau konsumen datang sendiri ke Samsa tanpa biro jasa, kemudian menanyakan KTP-nya, kita sudah putus sama penjual sebelumnya. Oh gitu. Jadi Bang John gak bisa bantu lagi tuh. Dari awal pakai biro jasa, nanti dibantu ACC KTP segala macam. Oh gitu. Masalah pajak diblokir itu di luar dari kewenangan kita showroom ataupun pembeli. Itu adalah haknya yang pemilik pertama sebelumnya. Iya. Mau blokir jual atau enggak ya itu urusan dia. Oke. Jadi itu mau edukasi aja, ada netizen beli mungkin nanti jadi tahu gitu. Iya, jadi biar enggak blunder ya. Biar enggak jadi masalah Bang John yang enggak jujur atau gimana-gimana. Oke. Okay. Siap, teman-teman. Ya. Segitu aja ya teman-teman ya. Oke, Bang Diva, update stok lagi ya. Di konten berikutnya mudah-mudahan ada barang baru yang masuk di Mandiri Mobil. Mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya ada, bisa beli mobil sekarang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.